Ya, tidak sekeras apa yang disangkakan mungkin oleh pemain Vietnam tadi, Nguyen Thanh Chung. Betul. Ya, ini adalah impact dari kedisiplinan taktik yang dilakukan oleh pemain nomor 8 ini, Yang Chuang Hang, ya. Untuk selalu tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan kepada Sadil Ramdhani ketika dia menguasai bola. Firza Andika masih kesulitan para pemain Indonesia nampaknya. Belum juga menemukan solusi yang bagus untuk menembus pertahanan rapat Vietnam. Asnawi yang dikawal dengan ketat, kita lihat tadi Egy Maulana Fikri. Win Tan Xin, Duan Van Huan, Win Tan Xin, Do Phung Trung ke kanan, Win Tan Chung gagal dari, kita lihat Chien Lin kehilangan bola langsung membuat formasi bertahan para pemain Vietnam, tapi tidak di bawah. Betul. Yang menarik adalah ketika kita mampu menguasai bola, para pemain kita tidak berani cepat untuk melakukan progresi passing ke depan, sehingga memberikan jeda, memberikan waktu untuk para pemain dari Vietnam melakukan organisasi pertahanan yang sangat rapat, sangat baik dan disiplin. Sadil tadi, masih Sadil depan langsung. Asnawi angkat langsung di kotak penalti, arahkan tadi maksudnya kepada Osvaldo. Namun terlalu jauh tadi, Bung Supri. Iya, memang sulit ya ketika akurasi umpan-umpan yang tidak baik di saat para pemain kita, peran dari kontribusi dari Sadil sudah mencoba untuk melakukan creative space, kemudian dia menarik dan mencoba untuk lebih membongkar, berani membongkar pertahanan dari Vietnam. Tapi kembali lagi bahwa kualitas crossing memang sangat penting untuk bisa memaksimalkan atau membuat satu peluang menjadi gol. Balik tekanan coba dilakukan dari Hoang Duc Vietnam, langsung ke depan Indonesia. Win Tan Chung membuang bola keluar lapangan pertandingan. Adi Setio Nugroho Firza Andika gagal tadi, kita lihat Sahrian Abimanyu usaha merebut bola. Sahrian Sani Rizky, tidak ada pemain, langsung di press dengan sangat ketat tadi oleh Duan Van Hau, Bung Supri. Betul, tidak ada peran yang pemain-pemain yang lain ya ketika Sani Rizky menguasai bola di situ. Wang Duc Hart Ducin langsung kotak penalti, ada kartu kesebelasan. Sani Rizky masih, para pemain Vietnam Hart Ducin kini ke belakang. Nguyen Trong Hoang patah dari, bagus sekali para pemain Indonesia, gagal Sadil Ramdhani. Ducin angkat langsung di kotak penalti, shooting langsung dan Dohung Dung tadi sangat bebas untuk bisa melepaskan shooting yang menusuk langsung ke gawang Indonesia untuk mengubah skor menjadi 2-0 sementara ini, Bung Supri. Iya, bermula sebenarnya dari ketika Firza Andika sudah mampu menguasai bola, dia tidak mencoba untuk melakukan atau menendang bola ke depan ya, tapi di situ dia masih berani untuk memainkan bola satu sentuhan dengan Sadil Ramdhani, kemudian Sahrian Abimanyu. Di situ malapetaka muncul, para pemain dari Vietnam mampu merebut bola, kemudian dengan sedikit mendelay ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dengan punggung 16 Do Hung Dung dan mencetak gol untuk kemenangan dari Vietnam sementara 2-0. Ya, Do Hung Dung mencetak gol kedua buat Vietnam. 2-0 kini Vietnam unggul atas Indonesia di babak kedua. Sulit sekali membobol gawang lawan, tapi kita semua percaya dan berdoa karena pasti ada jalan untuk menang Indonesia. Egy Maulana Fikri
Coba membalas pemain Indonesia, Sadi Ramdhani ke depan langsung Osvaldo Hai. Didorong tadi bukan sebuah pelanggaran. Nguyen, maksudnya Nguyen Tan Chin tadi yang mendorong Osvaldo Hai, tendangan bebas Indonesia. Dihadapi bola, kita lihat oleh Sadil Ramdhani. Nguyen Van Thuan juga gawang Vietnam. Sadil Ramdhani terlihat, kita lihat Egy Maulevin di kotak penalti. Osvaldo Hai, Zulfiandi, Sadil Ramdhani angkat langsung. Oh, apa yang terjadi tadi? Sundulan dari Egy Maulana Fikri masih melayang di atas pistar. Dan ini harus coba terus dilakukan. Betul. Nah, bagaimanapun, iya atau tidak sama sekali, Bung Supri. Betul, iya. Ketika open play terjadi deadlock, memang bola-bola set piece harus mereka lakukan, harus mereka manfaatkan untuk bisa mengubah situasi, merubah keadaan. Karena gol pertama dari Vietnam pun jelas, ketika mereka juga deadlock, mereka lebih memaksimalkan sebuah set piece dan akhirnya mereka unggul dengan skor untuk sementara 2-0. Masih banyak waktu, masih 29 menit lagi. Sadil Ramdhani kini sangat baik. Sadil ke depan langsung, gagal tadi memberikan umpan matan kepada Hasani Rizky. Hasani ke depan tadi, gagal lagi serangan Indonesia. Ducin, Egy Maulana Fikri, masih Egy, Egy Maulana Fikri, Egy gagal melewati Doan Van Hau, disapu kembali oleh Nguyen Tan Chung. Inilah Nguyen Tan Chung, lempar ke dalam Indonesia. Selamat bola Zulfiandi, lebar di kiri. Sadil Ramdhani, sentuhan pertama yang sangat luar biasa. Masih Sadil, langsung kepada Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, angkat langsung. Oh Tuhan, tidak ada. Masih dikejar-kejar oleh Satrian Abimanyu. Berhadapan dengan Kotan Chai. Ke tengah adalah Asnawi, Egy Maulana Fikri, masih Egy, Egy. Sulit tadi melepaskan kawan dari Duan Van Hau. Disapu kembali kepada Chang Sin. Bagas Adi Nugroho ke belakang kepada penjaga gawang Nadeo. Nampaknya terus Indonesia memburu waktu dan memburu gol saat ini. Dan memang sudah tertinggal 2-0. Firza Andika, masih Firza ke depan langsung pada Osvaldo Hai. Dikejar tiga pemain, kartu kuning harus diberikan kepada Nguyen Trong Khoa karena menghajar kaki Osvaldo Hai dari belakang. Bung Supri, betul. Oke, ini adalah sebuah defense yang jorok ya, yang dilakukan oleh Nguyen Trong Khoa. Dan Nguyen Trong Khoa, kartu kuning dari wasit Majid Muhammad Al-Samrani. Nampaknya ada pergantian pemain. Hasani Rizky Fauzi digantikan tadi, sudah keluar. Belum mendapatkan informasi siapa yang masuk. Umpan langsung tadi Hasani. Oh, nampaknya Muhammad Rafli Bung Supri. Ya jelas ya, dengan masuknya Muhammad Rafli, Kusindra Safri ingin lebih meningkatkan intensitas serangan dengan situasi kita untuk sementara tertinggal 0-2. Dan jika Vietnam sukses mengalahkan Indonesia, itu adalah emas pertama buat Vietnam secara satu negara. Karena emas sebelumnya tahun 59 adalah atas nama Vietnam Selatan. Osvaldo nampaknya kini agak turun ke bawah untuk memberi ke tempat, agak sedikit ke depan untuk Muhammad Rafli Bung Supri. Betul.
sangat baik. Asnawi, telat tadi Asnawi, dipotong saja para pemain Vietnam. Sahrian Abimanyu pada Egy Maulana Fikri dari kiri pertahanan Vietnam. Asnawi dicocor saja, kita lihat oleh Doan Van Hout, sangat baik apa yang lakukan Doan Van Hout, sulit sekali untuk melewati Doan Van Hout. Betul, tidak hanya mereka disiplin taktik ya, tapi dilihat bagaimana reading the game, fokus konsentrasi mereka begitu tinggi ya, untuk selalu mematahkan, memutus aluran serangan yang dilakukan oleh para pemain kita, baik itu di tengah, pinggir kanan, ataupun di pinggir kiri. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia, Osvaldo Hai masih kesulitan untuk bisa menjebol gawang Vietnam. Belum ada bola-bola enak, pemirsa. Osvaldo, Sadir Ramdhani. Osvaldo kembali, angkat langsung di kotak penalti. Masuklah kepada Egy, gagal tadi Egy. Nah, kini bola dikejar oleh Zulfiandi ke belakang. Bagas, maksudnya Firza Andika. Umpan yang salah tadi Firza kepada Zulfiandi. Sayang, nampaknya sebuah peluang yang sangat baik untuk bisa melakukan serangan tadi, Bung Supri. Iya, kembali lagi bahwa situasi yang sebenarnya sedikitnya menguntungkan ya, walaupun bola sudah dikuasai oleh Firza, yang harapannya umpannya atau umpan silangnya sudah ditunggu oleh para pemain yang lain, tapi kembali lagi akurasinya tidak baik ketika dia memberikan umpan kepada Zulfiandi. Sebuah kerugian ya, saya pikir. Langkaran tadi dilakukan oleh Muhammad Rafli. Win Tan Sin, tendangan bebas Vietnam, langsung ke depan. Zulfiandi pada Bagas Adi tadi, ada Tan Sin tadi. Duel-duel di udara, pelanggaran tadi nampaknya. Ataukah offset atau pelanggaran, Bung Supri? Saya pikir offset, tapi ada sikutan yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam ya, terhadap Syahrian. Begini Firza Andika, coba melakukan tekanan Firza, Sadir Ramdhani. Ke belakang, Zulfiandi. Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi, sangat baik Asnawi. Egy Fikri, pelanggaran nampaknya dilakukan Asnawi terhadap Wang Ducin. Dan nampaknya ada pergantian pemain, Ak Ducin digantikan nampaknya oleh nomor punggung 12. Iya, kembali lagi ya bahwa rotasi dilakukan oleh pelatih dari Vietnam di situ. Han Ducin diganti oleh Van Tang Quy Truong. Pemain yang sejauh ini juga memiliki kualitas dan visi bermain, terutama untuk bisa lebih menjaga keseimbangan, karena dia juga memiliki kemampuan dalam melakukan shooting dan umpan-umpan yang sangat akurat. Ya, Han Ducin diganti oleh Quy Truong. Nampaknya untuk menjaga keseimbangan saja, Bu Suri. Betul. Tidak unggul mereka 2-0. Buat Indonesia saja yang harus meningkatkan agresivitas melakukan tekanan area pertahanan dari Vietnam. Bagas Adi. Kapten kesebelasan Andi Stio, Asnawi Mangkualam. Egy Maulana Fikri. Zulfiandi lagi. Bagas Adi, sangat baik apa yang dilakukan oleh Sadil. Iya, tapi terlalu dalam ya untuk minta bola turun, menjemput bola, betul, terlalu jauh. Egy Maulana Fikri, Asnawi, Sahrian, masih bisa dibaca dengan sangat baik dari umpan Sahrian ke depan kepada Muhammad Rafli. Kini Adistio Nugroho masih tidak ada putus asa, para pemain Indonesia terus melakukan tekanan. Ada kita lihat Muhammad Rafli berharap dengan Win Tan Chung tadi, lempar ke dalam buat Indonesia karena menyentuh kaki dari Tan Sin. Apa yang terjadi?
Karena Wajid Majid Muhammad Al-Samroni. Apa yang telah dilakukan? Tampaknya salah satu ofisial Indonesia mendapatkan peringatan, khususnya tim medis yang berhubung seperti itu. Betul. Ya, kembali lagi bahwa untuk melakukan protes itu jelas ya, ada hanya hak untuk seorang pelatih di situ ya. Asnawi, Sahrian Abimanyu tadi, Zulfiandi, Sahrian, Firza Andika, masih Firza, Firza angkat langsung, Muhammad Rafli, shooting langsung dan oh, apa yang terjadi tadi? Peluang yang sebenarnya sangat baik. Kesempatan pertama Bung Supri ada iya, di kotak penalti dekat gawang dari Fantoan. Betul, walaupun sebenarnya kembali lagi sedikit ada keterlambatan ya upaya dari Firza Andika ya untuk melakukan bola-bola silang ya, bola-bola crossing ya. Koi Trump tadi coba mengejar, tidak ada Firza Andika. Langsung ke depan. Dikawal yang sangat ketat tadi kita lihat Osvaldo Hai. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Chen Lin. Sulit sekali untuk mengambil bola dari Chen Lin, Bung Supri. Iya, di satu sisi Chen Lin memiliki badan yang begitu besar ya. Kemudian kita lihat holding the ball-nya juga sangat baik. Tinggal Firza harusnya lebih bersabar ya, karena posisi Chen Lin pun tidak atau berhadapan langsung dengan gawang kita, tapi dia membelakangi gawang kita. Mudah-mudahan bukan suatu tekanan atau pressure ya dengan bola-bola servis yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Tendangan bebas lagi, sangat berbahaya. Oh, gol ketiga terjadi kembali. Doan Van Hau menggetarkan jala Indonesia, Bung Supri. Iya, baru saya katakan mudah-mudahan bukan menjadi pressure, tekanan, dan akhirnya kembali Vietnam mampu untuk memaksimalkan sebuah set piece menjadikan gol dan mengubah skor untuk sementara. Mereka unggul 0-3. Van Hau mencetak 2 golnya. Kita lihat walaupun ada Muhammad Rafli di situ, tapi kembali penempatan posisi badan dia yang sedikitnya membuat pemain dari Vietnam ada peluang, ada celah, ada kans, dan dia bisa mampu memaksimalkannya dengan golnya yang kedua. Sungguh sangat disayangkan tadi buangan dari penjaga gawang Nadio tidak terlalu sempurna sehingga berhasil diambil tadi oleh Doan Van Hau. Sudah 2 gol dicetak oleh Doan Van Hau di final ini. Memaparkan bola ribon dari penjaga gawang. Firza Andika. Adil Ramdhani dikawal dengan ketat tadi kita lihat oleh Tuan Hoang. Masih Firza. Pada Chen Xin. Disikut tadi nampaknya oleh Tan Xin, Bung Supri. Kita lihat senyum-senyum ya, ketawa-ketawa dia. Iya, jelas. Wah, jelas. Harusnya kartu ini. Ada sikutan mengenai dada dari Firza Andika. Nampaknya wasit kembali tidak jeli untuk melihat kejadian ini. Asnawi kepada Egy Maulana Fikri. Sadir Ramdhani kembali ke belakang Sadil, karena memang agak sulit untuk bisa ke depan untuk berbalik badan, Bung Supri. Betul, karena kedisiplin taktik yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam, mereka tidak memberikan ruang kepada Sadil, mereka selalu memarking Sadil dan melakukan pressing yang begitu ketat. Sahrian Abimanyu gagal kembali. Sahrian tadi, kini Tan Xin Chen Lin.
Firza Andika membuang bola. Dikejar tadi kita lihat oleh Kui Chuan. Sudah tertinggal 3-0 Indonesia hingga menit ke 76 ini. Win Chong Huang. Kembali Win Chong Huang. Lempar ke dalam Indonesia. Kembali Pak Hang Seo. Mendapatkan peringatan dari wasit Majid Muhammad dan namanya kartu merah dan harus keluar dari bench. Harus keluar untuk berada di tribun. Ya, ini adalah kartu kuning yang ketiga ya. Sebelumnya dia juga mendapatkan dua kartu kuning dan sekarang dia harus mendapat langsung kartu merah. Betul. Langsung kartu merah. Iya. Ini yang membedakan dengan Kusindra Safri ya, yang sejauh ini masih belum mendapatkan kartu. Seharusnya pelatih Pak Haksa sudah mengerti juga jika banyak pemainnya juga melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang sangat tidak sportif, Bung Supri. Betul. Ya, yang efeknya adalah Evan Dimas harus ditarik keluar, kemudian dari beberapa Firza kali sikutan-sikutan yang memang membahayakan ya. Nampaknya pelatih yang terkenal sangat emosional ini harus keluar. Sangat disayangkan ya, dengan reputasi yang dia sudah bangun, arogansi yang dia miliki memang sedikitnya mengurangi, mudah-mudahan dari sisi respect ya, dari seorang pelatih dari Korea ini. Langsung angkat ke kotak penalti, gagal tadi, lalu jauh para pemain Indonesia, Nguyen Tan Sin, angkat langsung ke depan, arahkan kita lihat kepada Kui Chuang tadi. Syahrian Abimanyu, Asnawi Mangkualam, masih Syahrian, ada Bagas Adi Nugroho, Zulfiandi, Syahrian, Asnawi, agak sulit untuk bisa berada di dekat gawang. Ya, kita lihat ya, mereka hanya memainkan atau menjalankan taktiknya zona marking ya, dengan jarak setiap lininya, setiap individunya begitu dekat, dan para pemain kita dibuat untuk selalu melakukan kesalahan. Kita lihat, tanpa ada support, tanpa ada pemain-pemain kita yang memberikan melakukan pergerakan sehingga memudahkan pemain kita yang menguasai bola, terutama Sadil Ramdhani. Gagal tadi kita lihat Sadil Ramdhani untuk meraih bola dari He Tan Kai. Nampaknya masih tegang dengan panitia pelaksana pertandingan dari Filipina tadi. Official dari Vietnam. Adistio Nugroho masih terus semangat para pemain Indonesia. Adistio, Sadil Ramdhani balik ke belakang, sulit sekali. Bagas Adi maju ke depan. Bagas sangat baik, sangat baik. Egi, oh Tuhan, Rafli, oh, tidak berhasil juga tadi. Ini adalah peluang terbaik
di babak pertama hingga babak kedua, Bung Supri. Betul, mampu ya di situ permainan 1-2 yang dilakukan oleh Muhammad Rafi, Egy yang sebenarnya dia mampu untuk sedikitnya memperkecil ketinggalan. Kita lihat sontekannya masih mampu mengenai kaki dari penjaga gawang. Tim mereka begitu bagus. Tendangan penjuru buat Indonesia. Tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Sahrian lagi di kotak penalti, dan apa yang terjadi? Kembali tendangan penalti, tendangan penjuru berturut-turut, tiga kali berturut-turut. Sahrian lagi di kotak penalti, maksudnya mengarah kepada Osvaldo Hai, namun gagal tadi. Nampaknya masih cukup kuat pertahanan dari Vietnam. Osvaldo Hai gagal dari Osvaldo Hai. Belum patah semangat para pemain Indonesia, masih bisa memberikan perlawanan, Bung Supri. Ya, mudah-mudahan di sisa waktu babak kedua ini para pemain kita lebih berani untuk meningkatkan intensitas serangan, dan harapan dengan satu gol yang bisa diciptakan, mudah-mudahan situasi akan berubah dan membuat kita memiliki peluang untuk bisa menyamakan kedudukan. Chen Lin berdua kita dengan Bagas Adi Nugroho. Bagus sekali Bagas Adi. Osvaldo Hai, Bagas, Asnawi mendepan langsung. Sadil sangat dikawal dengan ketat. Sadil, Rafli tadi, Asnawi kini, masih Asnawi. Egy Maulana Fikri tadi gagal. Trong Khoang, masih Trong Khoang. Chen Lin dibuang tadi, kita lihat. Serangan balik, meskipun dua orang tapi sangat berbahaya dari para pemain Vietnam. Betul, tidak hanya Trong Khoang ya yang berani untuk keluar dan dia melakukan penetrasi, tapi ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 22, Nguyen Chin Lin, yang begitu cepat dan efektif sehingga membuat mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan set piece through in. Balik gagal, serangan balik Indonesia. Egy Maulana Fikri, Wintan Shin, Koi Trong, maksudnya kepada Chen Lin, namun gagal. Nadeo kini memburu waktu. Nadeo, tentu saja Indonesia sudah bisa memburu gol. Asnawi, tidak ada kata menyerah, meskipun tinggal 6 menit lagi. Zulfiandi, ke kiri pada Firza Andika. Zul, Asnawi, masih Asnawi, Sadil Ramdhani. Asnawi kepada Bagas Adi, langsung ke depan. Rafli tadi, maksudnya kepada Osvaldo. Ada Trong Khoang, Dong Hudung, masih Dong Hudung. Gagal tadi Osvaldo, kembali ke Dong Hudung. Cocor saja kita lihat tadi oleh Firza Andika. Tendangan bebas Vietnam. Nguyen Thanh Trung langsung ke depan, arahkan kepada Koi Trong tadi. Gagal tadi tekanan coba lakukan para pemain Vietnam. Firza Andika meminta rekannya untuk mendekat. Gagal tadi ke Muhammad Rafli. Serangan balik dari Vietnam. Trong Khoang tadi coba melewati Asnawi, namun dilanggar kita lihat oleh Asnawi. Tendangan bebas Vietnam. Ada Huang Duc
Nguyen Tan Xin yang berada dekat bola. Nguyen Tan Xin ataukah Huang Duc yang akan melakukan tendangan bebas. Nampaknya Tan Xin lakukan tadi. Mudah saja buat penjaga gawang Nadeo Argawinata. Pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh nomor punggung 20 Trong Hung. Iya, kembali ya. Sebenarnya situasi seperti ini membuat pemain Vietnam harusnya bisa mendapatkan kartu mulai. Agak kali dipotong lagi para pemain Vietnam. Kini Do Hundung ke depan, arahkan kepada Chien Lin. Disapu saja, kita lihat oleh Bagas Adi Nugroho. Inilah Bagas Adi Nugroho yang tidak tergantikan posisinya di lini belakang Indonesia di SEA Games ini bersama Adisti Nugroho, yang kadang posisinya ada di kiri atau juga di center back. Kutrong dibuang tadi oleh Zulfiandi. Nguyen Trong Phuong. Kutrong pada Nguyen Trong Phuong. Belum berhasil pemain Indonesia, masih agak kesulitan untuk lepas dari tekanan para pemain Vietnam hingga di akhir-akhir babak kedua ini. Zulfiandi pada kapten kesebelasan Andistio Nugroho, Asnawi Mangkualam, Bagas Adi, Zulfiandi, masih Zul, langsung ke depan pada Osvaldo Hai, kembali ke belakang Osvaldo. Adi, Zulfiandi, Osvaldo Hai, masih Zulfiandi, Egy Maulana Fikri, sulit dari keluar dari kepungan atau lepas dari kepungan para pemain Vietnam nampaknya. Egy Maulana Fikri melanggar Do Hung Dung tadi. Kita lihat Egy Maulana Fikri, nampaknya para supporter Vietnam sudah agak yakin dengan kemenangan ini. Osvaldo Hai, Trong Phuong, Osvaldo, Sahrian, kapten kesebelasan tadi Andi Setio pada Asnawi, Sadil Ramdhani, Rafli, Asnawi lagi, Bagas Adi Nugroho, Firza Andika, masih Firza, nampaknya cowok dilanggar tadi oleh Firza Andika. Dalam bebas adalah oleh Win Farfan, langsung mengarah kotak penalti Indonesia. Kocok tadi tengah dua juga dengan Bagas Adi Nadeo. 2 menit tambahan waktu. Zulfiandi obat terus, tidak putus semangat para pemain Indonesia. Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani. Langkah tadi dilakukan, kita lihat oleh Trong Phuong, Nguyen Trong Phuong tadi. Sahrian tadi maju langsung ke depan. Ada dari para pemain Indonesia, Wakdus ke belakang. Wintaksin, Wan Farfan, agar langsung arahkan kepada Kuitong. Jatuh kini batas Adi Nugroho. Osvaldo Hai, masih Osvaldo. Agar tadi memberikan
Asing. Poitron. Masuk Poitron. Dicokkan saja oleh Egy Maulana Fikri. Asnawi. Osvaldo. Firza tadi. Rafi. Asnawi. Sahir Abi Mayu. Dua terbaik Indonesia tetap masih gagal tadi dimanfaatkan oleh Sahrian. Tendangannya hanya melayang di atas lintas gawang Vietnam yang dikawal oleh Nguyen Van Choan. Dengan demikian skor 3-0 tetap tidak berubah buat keunggulan Vietnam. Dan wasit Majid Muhammad Al-Samroni telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua pada final cabang sepak bola SEA Games 2019 antara Vietnam melawan Indonesia langsung dari Stadion Rizal Memorial. Dan skor pun tidak berubah, tetap 3-0. Dengan demikian, Vietnam sudah dipastikan meraih medali emas pertamanya dari cabang sepak bola sekaligus mengawinkannya dengan emas cabang sepak bola putri yang dimana mereka juga mengalahkan Thailand di final. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Didan dan juga Bung Supriyono Prima. Salam olahraga. Ya, air mata tumpah dan mengalir deras dari mata para pemain Indonesia yang gagal untuk mempersembahkan emas di cabang olahraga sepak bola. 0-3 kalah melalui Dong Fang Hao dengan 2 gol dan juga Dong Hung Dong dengan 1 golnya. 0-3, Bung Supriyono Prima ya. Harus kembali lagi puasa gelar di SEA Games. Iya, sebuah mimpi yang harus tertunda ya. Bagaimana ekspektasi harapan di SEA Games 2019 ini memang begitu besar, begitu kuat ya untuk bisa menyamai rekor yang didapat di tahun 91 di stadion yang sama, tapi memang hasilnya Allah belum berkehendak. Dan saya kurang begitu respect dengan arogansi pelatih dari Vietnam ya. Betul. Yang melakukan protes begitu berlebihan ya, walaupun dia memiliki catatan prestasi yang sangat baik, tapi dari sisi respect memang kita tidak dan begitu suka. Dan dia juga mencoba sepertinya untuk membuang-buang waktu jadinya. Betul, kita lihat. Dan juga kita lihat bagaimana para pemain Indonesia sudah berjuang sangat keras, tapi ada juga beberapa tadi keputusan wasit yang mungkin juga menjadi pertimbangan bahwa harusnya mendapatkan kartu kuning, kartu merah, bahkan